Bertemu lagi nih dengan Kak Marcel dan aku Vivi. Kami akan menemani kalian belajar nih. Nah, sebelum kita mulai belajar, Kak Marcel ingin memberikan pertanyaan dulu nih ke teman-teman di rumah. Apa itu, Kak? Pernahkah kamu pergi ke pantai? Dan apakah kamu pernah melihat tanaman yang tumbuh di pesisir pantai? Tulis jawaban kalian di buku latihan ya. Yuk masuk, Vi. Ayo. Yuk, kita mulai. Selamat pagi teman-teman kelas 4 yang pintar dan kreatif. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Yuk, kita doa. Yuk. Amin. Jangan lupa untuk menyiapkan buku serta alat tulis kalian ya. Yuk, kita mulai belajar. Nah, Vi, kamu tahu nggak apa itu hutan bakau? Hutan bakau? Belum, Kak. Ini baru pertama kali aku mendengar kata bakau, Kak. Kalau belum, yuk kita simak infografis berikut ini. Nama lain dari bakau adalah mangrove. Bakau merupakan tumbuhan dengan habitat air asin daerah tepi laut sehingga bakau bisa bertahan dari sapuan ombak atau pasang surut air laut. Meskipun Indonesia merupakan tempat ekosistem terbesar di dunia, hutan bakau di Indonesia saat ini mengalami kelangkaan sehingga terancam punah. Penyebab utamanya adalah banyak terjadi penebangan hutan bakau yang tidak lestari. Contohnya penebangan besar-besaran yang terjadi di Lantebung, Makassar. Penebangan tidak lestari artinya tidak menghiraukan kelangsungan ekosistem bakau seperti melakukan penanaman bakau kembali di pesisir sebagai habitatnya. Setelah penebangan, daerah pesisir tersebut dijadikan pemukiman atau pabrik. Penebangan itu berpengaruh kepada masyarakat yang ada di sekitar hutan bakau tersebut. Umumnya, pekerjaan mereka sebagai nelayan yang sehari-harinya menangkap udang dan kepiting di pesisir. Mereka kehilangan penghasilan sehari-hari dari menangkap udang atau kepiting tersebut. Alasannya, habitat udang dan kepiting tersebut adalah akar-akar pohon bakau yang ikut musnah akibat penebangan. Dengan demikian, udang dan kepiting tidak bisa lagi berkembang biak. Secara alami, keberadaan hutan bakau bermanfaat sebagai pelindung daerah pesisir dari erosi atau pengikisan oleh air laut. Terutama erosi yang terjadi jika ada bencana gelombang pasang atau tsunami. Akar-akar bakau dapat membuat air laut menjadi tidak asin sehingga bisa dipakai sehari-hari. Oleh karena itu, ekosistem hutan bakau berperan sebagai penyedia air bersih untuk masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Upaya konservasi dilakukan agar hutan bakau tidak sampai mengalami kepunahan. Upaya tersebut antara lain penanaman kembali hutan bakau di daerah pesisir dan melindungi ekosistem hutan bakau yang ada. Caranya dengan menjadikan hutan bakau sebagai tempat wisata berwawasan lingkungan atau ecotourism. Di tempat tersebut, pengunjung diajak serta untuk melestarikan ekosistem bakau. Nah, jadi gimana, Vi? Kamu sudah paham kan tentang hutan bakau? Paham, Kak. Tapi sangat disayangkan ya, Kak. Kalau harus ditebang terus. Iya, Vi. Benar-benar sangat disayangkan. Tapi kita juga bisa loh ikut menanam bakau. Biasanya ada kegiatan dari sekolah untuk bercocok tanam di daerah tertentu. Oh, gitu, Kak. Seru banget. Nah, selanjutnya Kak Marcel punya pertanyaan nih untuk Vivi dan teman-teman di rumah. Disimak baik-baik ya dan catat jawabannya di buku latihan kalian. Oke, Kak. Oke, pertanyaan pertama.
Tuliskan kalimat pada paragraf pertama yang menjelaskan tentang pohon bakau. Diperhatikan ya teksnya. Kakak beri waktu 10 detik untuk menjawab. Oke, waktunya habis. Jawabannya apa, Vi? Bakau merupakan tumbuhan dengan habitat air asin, daerah tepian laut atau pesisir. Sehingga bakau bisa bertahan dari sapuan ombak atau pasang surut air laut. Yap, betul sekali. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Tuliskan kalimat dalam paragraf kedua yang menjelaskan penyebab utama kelangkaan hutan bakau saat ini. Waktu menjawab 10 detik dari sekarang. Aku sudah jawab, Kak. Sip deh. Jawabannya adalah? Penyebab utamanya adalah banyak terjadi penebangan hutan bakau yang tidak lestari. Contohnya, penebangan besar-besaran yang terjadi di lahan tebu Makassar. Jawaban kamu benar sekali. Kamu pintar, Vi. Yeay! Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman di rumah bisa mengerjakannya sendiri ya. Kalian bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga kalian untuk memeriksa hasil latihan kalian. Ini dia pertanyaan-pertanyaannya. Setelah menyaksikan cerita tadi, ada beberapa kosakata baru yang kita dengar dan baca. Di antaranya adalah berikut ini. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui kosakata baru dari artikel yang kita baca, sekarang waktunya kita bermain nih. Perhatikan papan ini. Teman-teman di rumah, kamar sel punya persegi yang berisi huruf hajak. Di sebelahnya, ada 5 kosakata baru yang kita pelajari tadi. Nah, permainan kali ini kalian harus mencari 5 kosakata baru di dalam persegi ini. Setelah kamu menemukannya, kamu hubungkan setiap huruf yang tersusun dengan melingkari atau membentuk persegi pada kata tersebut. Paham, Vi? Paham, Kak. Ayo kita mulai. Ini, silahkan spidol merahnya. Oke, waktu hanya 30 detik dan dimulai dari sekarang. Siap, Kak. Ketemu habitat. Kedua, tsunami. Erosi. 10, 9. Sebentar, Kak. Konservasi. 3, 2, 1. Ini dia bakau. Yap, betul sekali. Yeay. Gimana teman-teman di rumah? Apakah jawaban kalian benar semua? Oh iya, di dalam persegi ini memang ada beberapa kosakata lain. Namun yang dicari hanyalah 5 kosakata baru yang kita pelajari hari ini. Jangan kemana-mana ya teman. Kak Marcel dan Vivi akan kembali setelah yang satu ini.
Coba lihat deh di belakang aku nih. Wah, tinggi dan besar banget ya. Pohon apa ini, Kak? Ini adalah pohon keruing. Pohon yang merupakan salah satu jenis flora atau tumbuhan Indonesia yang sering dimanfaatkan dalam bidang perkayuan dan konstruksi. Seperti ini, pohon yang sudah ditebang. Kemudian diolah menjadi kayu yang bisa dimanfaatkan untuk bidang perkayuan dan konstruksi. Sehingga memiliki harga yang sangat mahal. Itu banyak sekali, Kak, batang kayunya. Itu karena jenis kayu ini memang cukup diminati di mancanegara. Sehingga permintaan akan kayu pohon keruing menjadi meningkat. Dan mengakibatkan keberadaan pohon keruing di Indonesia terancam punah. Wah, berarti kita harus bersama-sama melestarikannya. Ngomong-ngomong, tinggi pohon itu berapa ya, Kak? Tinggi banget deh. Tinggi pohon keruing itu beragam. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah beberapa data yang berkaitan dengan tinggi pohon keruing. Bisa dilihat tinggi pohon keruing A sampai keruing E, tingginya cukup beragam. Mulai dari 30 meter sampai yang paling tinggi 65 meter. Wah, tinggi sekali. Nah, sekarang coba tentukan pohon keruing manakah yang lebih tinggi dari pohon keruing C dan lebih pendek dari pohon keruing D. Yang mana ya, Kak? Jawabannya adalah pohon keruing B. Tingginya 50 meter. Dia lebih tinggi dari keruing C yang tingginya hanya 45 meter. Tetapi keruing B ini lebih pendek dari keruing D yang tingginya mencapai 65 meter. Sekarang coba kamu urutkan tinggi pohon keruing mulai dari yang paling pendek ke yang paling tinggi. Kalau itu sih gampang, Kak. Kita tinggal lihat ukuran tingginya saja yang sudah ada pada tiap pohon. Ada yang tingginya 30, 50, 45, 65, dan 60 meter. Tinggal kita urutkan deh. Aku coba ya. Oke, pertama yang paling pendek keruing A, 30 meter. Lalu keruing C, 45 meter. Kemudian keruing B, 50 meter. Setelah itu keruing E, 60 meter. Dan yang terakhir, yang paling tinggi keruing D, 65 meter. Yap, betul sekali. Inilah urutan pohon keruing dari yang paling pendek ke yang paling tinggi. Nah, teman-teman, kita tadi sudah mengetahui sekilas tentang pohon keruing, tumbuhan atau flora asli Indonesia. Lalu melihat dan membaca data tinggi pohon keruing, bahkan kamu sudah mengurutkannya dari pohon yang terpendek ke yang tertinggi. Lalu bagaimana dengan hewan atau flora asli Indonesia ya? Ada apa lagi ya, teman? Nah, penasaran? Yuk, ikut kakak lagi. Teman, tahukah kamu hewan apakah ini? Kamu pasti mengira ini lumba-lumba. Ya, memang mirip. Tapi ini adalah pesut mahakam. Pesut mahakam merupakan salah satu hewan perairan yang tergolong satwa langka. Pesut mahakam adalah salah satu hewan yang bisa ditemukan di muara-muara sungai di Kalimantan Timur. Terdapat beberapa konsep matematika yang berkaitan dengan pesut mahakam. Dalam hal bentuk kepala, pesut mahakam memiliki kepala yang berbentuk setengah lingkaran. Pesut mahakam tergolong perenang yang lamban. Berkaitan dengan hal ini, konsep pembagian sangatlah penting karena berhubungan dengan kecepatan. Kecepatan berenang pesut mahakam hanya 25 km per jam. Artinya, dalam 1 jam, pesut mahakam hanya mampu menempuh jarak 25 km. Bagaimana cara menghitung kecepatannya, Kak? Caranya mudah. Untuk menghitung kecepatan, kamu bisa menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Pada keadaan normal, pesut mahakam hanya mampu menyelam selama 1 menit. Akan tetapi, ketika dalam keadaan terancam bahaya, pesut mahakam mampu menyelam sampai dengan 12 menit. Untuk menyajikan data ini, kamu juga bisa menggunakan konsep diagram batang. Ini bentuk diagram batang tegak atau vertikal. Melalui diagram ini, kita bisa dengan jelas membaca data yang tersaji. Dalam keadaan normal, pesut mahakam hanya mampu menyelam selama 1 menit.
jika dalam keadaan terancam, bisa sampai 12 menit. Atau bisa juga disajikan dengan diagram batang mendatar atau horizontal seperti ini. Kalian bisa memilihnya. Akan tetapi, diagram batang yang paling sering digunakan adalah diagram batang tegak atau vertikal. Kenapa begitu, Kak? Karena dapat lebih mudah untuk dipahami dan pembaca mampu melihat dengan mudah perubahan data yang diketahui. Apakah kamu setuju? Gimana teman? Silahkan utarakan saja pendapatmu. Diskusikan dengan ayah dan bunda ya. Wah, kalau ini ikan pari apa, Kak? Itu adalah spesies ikan pari kekeh dan kikir. Wah, cantiknya. Iya, tapi sayangnya ikan pari kekeh dan kikir merupakan dua jenis ikan pari yang terancam punah. Yah, kenapa begitu, Kak? Hal ini disebabkan kedua jenis ikan tersebut masih menjadi tangkapan yang bernilai bagi nelayan karena nilai jual siripnya yang mahal. Memangnya ikan ini gak berkembang biak, Kak? Berkembang biak sih, tapi jenis ikan pari kekeh dan kikir ini termasuk hewan yang pertumbuhannya itu lambat. Selain itu, cenderung hidup di pesisir sehingga mudah ditangkap. Oh, begitu. Nah, oleh karena itu, perlu kesadaran yang tinggi dari semua pihak agar kedua jenis ikan pari ini tidak punah dari laut Indonesia. Benar banget, aku setuju deh. Oh iya, Kak Marcel ingin menunjukkan data tentang ikan pari ini. Sebentar. Nah, ini dia. Ayo perhatikan tabel ini. Misalnya nih ya, tabel ini menunjukkan data jumlah hasil tangkapan ikan pari kekeh dan kikir untuk satu dekade terakhir. Nah, bagaimana bentuk diagram batang mendatarnya? Aku tahu, Kak. Pakai kertas berpetak saja. Yap, betul banget. Kita buat pakai kertas berpetak seperti ini. Supaya tidak lupa, kita tuliskan dulu judul diagram batangnya. Kita tuliskan hasil tangkapan ikan pari. Sekarang, kita mulai membuat diagram batangnya. Pertama-tama, tarik garis tegak atau vertikal dan mendatar atau horizontal. Bagian tegak atau vertikal isi dengan tahun. Pada bagian garis horizontal atau mendatar, tuliskan banyaknya ikan sesuai dengan data pada tabel. Di tabel, diketahui data terendah 250 ton dan tertinggi 800 ton. Jadi, kita dapat membuatnya dalam bentuk kelipatan 100. Karena setiap tahunnya memiliki data dari dua jenis pari, maka batang yang dibuat untuk setiap tahunnya juga ada dua, yaitu untuk jenis pari kikir dan jenis pari kekeh. Panjangnya batang dibuat sesuai dengan banyaknya setiap jenis pari. Untuk membedakannya, kita bisa gunakan warna yang berbeda. Kali ini, Kak Marcel akan pilih warna merah untuk pari kikir dan biru untuk pari kekeh. Berdasarkan data tabel, tangkapan pari kekeh pada tahun 2010 sebanyak 250 ton. Maka, kita tarik batang secara mendatar hingga mencapai nilai 250. Kemudian, tangkapan pari kikir di tahun 2010 sebanyak 350 ton. Maka kita tarik garis membentuk batang dengan secara mendatar hingga mencapai nilai 350. Nah, lakukan hal yang sama pada tahun 2020 ya. Jelaskan mengapa jumlah hasil tangkapan ikan pari kekeh dan kikir mengalami peningkatan. Selamat berlatih! Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Hari ini, aku sudah membaca Hutan Bakau Indonesia dan Pesut Mahakam. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Benar-benar seru ya pertualangan kita hari ini. Sampai rasanya berat banget buat pisah. Gak usah ngerasa berat.
Di mana ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kalau begitu, Vivi dan Kak Marcel pamit dulu ya. Dipelajarin lagi ya pelajaran kita hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sampai jumpa lagi. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Serta menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Dah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.